Millennial for Abdul Razak, Provinsi Kalimantan Tengah menggelar silaturahmi akbar dengan tema partisipasi dan peran generasi milenial dalam arah pembangunan Kalteng di masa depan. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Razak menyambut baik kegiatan ini dan menekankan pentingnya peran generasi milenial dalam pembangunan Kalimantan Tengah. Millennial for Abdul Razak, Provinsi Kalimantan Tengah menggelar silaturahmi akbar dengan tema partisipasi dan peran generasi milenial dalam arah pembangunan Kalimantan Tengah di masa depan. Acara ini berlangsung di Cafe dan Resto Oregano, Jalan Kinibalu, Kota Palangkaraya pada hari Sabtu 10 Juni 2023 malam. Dalam wawancara dengan Ketua Harian MFAR Kalimantan Tengah, Hengki P., dia menjelaskan alasan memilih Abdul Razak sebagai tokoh yang diusung oleh MFAR Kalimantan Tengah. Menurutnya, Abdul Razak adalah sosok yang meskipun sudah tua, masih memiliki semangat dan pemikiran yang segar. Ketika pertama kali diusulkan, Abdul Razak menanyakan apa yang dapat dia lakukan untuk Kalimantan Tengah, terutama dalam membangun sumber daya dan pembangunan generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa Abdul Razak ingin mendengarkan dan melibatkan generasi muda dalam upaya pembangunan daerah tersebut. Oke, kenapa tokohnya Pak Razak? Saya sempat jelaskan ya dengan kawan-kawan ini, kenapa sih kita memilih Pak Abdul Razak? Satu, beliau adalah sosok yang tadi dikatakan walaupun tua, tapi masih jiwa muda. Terus yang kedua, beliau mau mendengarkan kita begitu. Pada saat kita pertama kali mengusulkan ini, yang ada di beliau pertama kali diusulkan, pertanyaannya adalah, apa yang harus saya perbuat untuk Kalimantan Tengah? Terutama di sumber daya pembangunan anak mudanya sendiri. Nah, beliau menanyakan ke kita, beliau meminta saran, meminta masukan, dan ini menyentuh kita sebagai anak muda gitu ya. Bahwa kita mau dibawa ke arah untuk pembangunan Kalimantan Tengah itu memang benar-benar mau dilibatkan. Sementara itu, Haji Abdul Razak menyambut baik kegiatan tersebut. Dia menyadari bahwa peran generasi milenial dalam mencapai tujuan pembangunan sangat penting, terutama dalam pemilihan tahun 2024. Abdul Razak berpendapat bahwa Kalimantan Tengah membutuhkan pemimpin yang mengayomi seluruh masyarakat tanpa membedakan dan memprioritaskan sektor-sektor yang memerlukan perhatian. Dia menekankan bahwa dalam menghadapi tahun politik 2024, kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah melalui media sosial sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan baik. Abdul Razak juga menekankan pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar mampu memimpin sesuai dengan pengalaman yang dimiliki. Tanpa membedakan masyarakat berdasarkan agama, baginya semua masyarakat Kalimantan harus bersatu dan tidak boleh dibedakan. Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan survei dan perhatian yang diberikan oleh masyarakat, peluang untuk maju di tahun 2024 sangat besar. Meskipun dia sendiri tidak lagi muda, dia berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Ditambah lagi, rupanya antisipasi daripada teman-teman kita milenial yang ada ini begitu luar biasa. Bahwa peranan dalam mencapai suatu tujuan dalam pemilihan 2024, kaum milenial sangat menentukan untuk mencapai suatu tantangan. Maksudnya secara tim lebih baik dengan impinya bahwa Kalimantan Tengah ini perlu pemimpin ya, yang mengayomi semua masyarakat, tidak membeda-bedakan, memprioritaskan sektor-sektor yang menjadi masalah bagi masyarakat di dahulukan. Kita banyak dalam pembangunan ini dimanapun memang sangat terbatas, jadi bisa-bisa menyusun program menjadi skala prioritas dan tahap-tahap itu bisa dilihat dengan baik ya. Tadi sudah saya sampaikan menghadapi tahun politik 2024 ya, wajib kita semua termasuk oleh dia supaya daerah kita aman, tertib, dan damai, proses masalah pemilu bisa berjalan dengan baik ya. Dan tentunya yang paling sangat menentukan terpilih pemimpin yang betul-betul bisa memimpin sesuai dengan pengalaman yang dimiliki dan juga tidak membeda-bedakan yang masyarakat secara betul-betul. Masalah akidah itu urusan kita dengan yang di atas ya, itu urusan kita yang asing. Tapi kalau seluruh masyarakat kalian naik banget, kita harap sama
tidak boleh terbeda-beda. Ya kelihatannya arahnya ke situ. Nah, di tadi sudah saya sampaikan. Ya walaupun saya tidak muda lagi, tapi kalau persyarat kami dukungan dari Partai Pemenang Syarat dan berdasarkan hasil beberapa lembaga survei bahwa peluang terpilih itu besar, dan apa tidak? Ya. Tapi kalau kita memang dari jarak hasil survei, Bapak, kecil kemungkinan terpilih, apa dipaksa kami? Nah, ternyata ini seperti sudah ketahui, dukungan dari mana-mana kan? Elektronik sudah luar biasa perhatian dan dukungan dari saya untuk pada 2026. Karena waktu masih panjang, kita jalan di dihir. Selain itu, dalam acara tersebut, seragam MFAR juga diserahkan kepada Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar, Abdul Rojak, sebagai peresmian pengurus MFAR Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Hari melaporkan.